Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-intisab, sesuatu yang kemarin kita bahas tentang yang disandarkan kepada yang mulia, kepada sesuatu yang mulia, kepada zat yang maha mulia, kepada makhluk yang mulia, maka sesuatu itu pun akan menjadi mulia. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabiullah Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan akan kesalahan beliau. Ketika itu Nabiullah Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, ya Allah ampuni saya, maafkan saya, bijahi Muhammadin. Ada kalimat di situ dengan ucapan bijahi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun bertanya, ini kan Nabi Adam awal makhluk, makhluk yang pertama kali diciptakan di muka bumi ini secara zahir itu adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berdoa tapi menyebut nama bijahi Muhammadin, ini antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad ini sangat jauh sekali masanya. Tapi Nabi Adam mengenal dan mengucapkan nama Muhammad. Di mana kenal, kata Allah, di mana engkau kenal akan Muhammad? Maka Nabi Adam pun mengatakan, ya Allah, ketika engkau tiupkan roh kepadaku, kemudian aku membuka mata dan aku lihat di setiap tiang-tiang arasy itu tertuliskan nama engkau dan nama Nabi Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tiap di setiap tiang arasy itu tertulis nama-nama itu. Dan saya yakinkan bahwa tidak ada nama yang disandarkan setelah nama engkau kecuali itu mulia. Kecuali itu mulia. Maka Nabi Adam pun memohon kepada Allah dengan kalimat bijahi Muhammadin, dengan kemuliaan nama Muhammad. Maka kata Allah, kalau begitu aku ampuni, aku maafkan akan engkau. Dan coba membawa nama Nabi Muhammad saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau ke Pasar Rawa Indah, siapa kamu? Saya temannya Jidi. Ya, bukan adiknya Basit ya. Saya temannya Jidi ya. Ya. Nama Basit aja kalau mau lewat apa jembatan aja bisa lewat ya. Tapi kalau jembatan Shiratal Mustaqim enggak bisa. Siapapun kakaknya Basit kah, adiknya Basit kah, ya kan? Apalagi cuma konconya Basit ya. Tidak akan bisa masuk ke Shiratal Mustaqim, enggak akan bisa lolos ya. Ini bawa nama Nabi Muhammad diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa itu? Keluarganya Pak Rahman yang di Berbas. Ya. Keluarganya Acil Banjar itu. Langsung kan. Siapa itu? Itu sepupu saya. Nah,
bahwa nama saja itu sudah menjadi mulia. Bagaimana kalau kita membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya umatnya Rasulullah. Coba bawa nama saja menjadi mulia, ya. Nah, inilah, jadi disinilah al-intisab, sandarkan diri kepada sesuatu yang mulia, maka akan menjadi mulia. Oleh sebab itulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi mulia kalau kita itu bersandar kepada yang mulia, sehingga kita itu selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita ini ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi sehingga para ulama kita itu selalu beliau memberikan kepada kita itu untuk supaya bagaimana sih mengenal Nabi Muhammad, bagaimana sih mencintai Nabi Muhammad, bagaimana sih menambah lagi rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Maka para ulama kita itu membuat akan namanya maulid. Maulid itu artinya apa? Maulid itu artinya ulama kita itu menceritakan tentang sejarah Nabi, dari sebelum lahirnya Nabi sampai kepada lahirnya Nabi, sampai kepada Nabi itu kecil, Nabi itu remaja, Nabi itu dewasa, Nabi itu menikah, Nabi itu setelah menikah kemudian diangkat menjadi rasul, setelah menjadi rasul beberapa tahun berdakwah, kemudian sampai ke wafat beliau. Itu semua diceritakan dalam namanya maulid. Nah, maulid yang kita baca ini banyak. Ada yang namanya maulid syaraful anam, ya. Ada yang namanya maulid ad-diba'i. Maulid diba'i ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman ad-diba'i. Ada yang mengatakan diba'i itu adalah kampung di Yaman sana. Saya belum sempat ke sana. Cuma di antara kampung-kampung yang ada di Yaman itu ada namanya ad-diba'i. Negara Yaman, ya, bukan Yaman, Yaman, ya, negara Yaman itu ada salah satu kampungnya namanya Diba. Nah, Diba ini itu disandarkan kampung itu kepada yang namanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Nah, Diba ini ada yang mengatakan juga kakek beliau. Cuma ala kulli hal bahwa Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i ini bukan wong Jawa. Ya, bukan wong Jawa. Jadi jangan katakan, oh, yang orang Jawa, orang Jawa saja yang baca maulid diba. Enggak. Maulid diba itu, ya, itu banyak dibaca selain dari Jawa, dari pulau Jawa banyak. Ada yang dari Banjar pun banyak. Sebelum adanya maulid Al-Habsyi, maulid Sintudurab ini, itu maulid diba dan maulid al-barzanji yang terkenal di sana. Itu kalau zaman kakek saya Haji Tapri itu zaman itu beliau ini kan ketua rombongan maulid, ya, kayak zaman saya dulu itu saya sering jadi ketua, ya, jadi kepala regunya rombongan maulid. Ini kalau diundang kakek saya dan rombongan beliau itu ke mana misalnya baca maulid, itu baca maulid barzanji. Bukan kayak kita pakai mic ini bagus suaranya, enggak. Mereka itu mic-nya itu adapun ada yang enggak pakai mic tapi suaranya itu sampai melengking. Dan itu kelihatan urat yang ada di leher ini. Suaranya itu bagus-bagus sekali. Ya, zaman dulu. Ya, zaman dulu. Jadi pada masa itu kitab Maulid Al-Barzanji dibaca di Banjar. Jadi arah hulu sungai itu Maulid Diba dan Maulid Al-Barzanji itu kebanyakan mereka baca itu dan bahkan mereka hafal, ya. Dan Maulid Al-Barzanji ini itu dikarang oleh namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nah, Barzanji ini pun satu nama juga yang kampung, satu nama kampung yang ada di luar daripada Indonesia, bukan pengarangnya dari apa? Dari Wong Solo, bukan, ya, Wong Solo tahu, Wong Sulawesi, ya, bukan itu, ya,
Ini Sulawesi, orang Sulawesi bacanya Barzanji, kalau enggak Barzanji itu bukan maulid. Maulid Barzanji itu orang Banjar juga dulunya tuh baca itu juga, sama orang Jawa pun begitu juga. Dan itu pengarangnya bukan orang Nusantara, tapi orang yang ada di luar daripada Indonesia. Nah, jadi tidak ada fanatik di sini. Dan begitu juga maulid, namanya Maulid Al-Azab. Maulid Al-Azab itu azab itu dikarang oleh Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini juga pengarang maulid. Ya. Jadi dikarang beliau. Ada yang mengatakan Al-Azab itu bujangan. Jadi mungkin Syekh Muhammad ini dikatakan bujang ya. Ya. Apa namanya? Kitab Maulid Bujang kalau bahasa kita. Tapi itu ada versinya itu ya. Jadi Syekh Muhammad Al-Azab itu juga orang Arab sana ya, bukan orang sini. Dan yang terakhir yang kita masih ketemu dengan pengarang maulid, yang masih kita ketemu zaman saat ini yang mengarang maulid itu adalah guru kami, guru kita semua yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang dinamakan dengan maulid Ad-Diya'ulama. Maulid Ad-Diya'ulama ini adalah maulid yang mana dikarang oleh Habib Umar. Jadi ceritanya Habib Umar ini kan kebiasaannya beliau itu apabila dalam perjalanan, karena sering beliau ini dakwah ya di kota Yaman, itu beliau itu kebanyakan hari-hari beliau itu dakwah. Ada ke kampung mana beliau naik mobil, ada sampai berjam-jam yang mana jalannya ini jalan yang batu-batu dan bahkan melewati sungai. Sampai beliau jalan kaki, itu hobi beliau. Nah, pas pada perjalanan, pada saat-saat pertengahan perjalanan, beliau sedang membaca dan membaca maulid. Jadi beliau membaca di mobil itu dan ajudan Habib Umar ini menulis apa yang dibaca beliau. Ditulis sampai selesai akan yang kita baca doa tadi dan dibacakan lagi kepada Habib Umar, dan Habib Umar pun menyetujui dan dicetak sampai saat ini. Ya, jadi kita ketemu saat ini pengarang daripada maulid yang zaman sekarang yang kita ketemu adalah maulid Maulid Ad-Diya'ulama. Sebelum Maulid Ad-Diya'ulama itu ada Maulid Simtud-Durar. Ya, Simtud-Durar itu adalah rangkaian mutiara-mutiara. Ya. Yang punya aulia punya ada mutiara itu tasbihnya, itu rangkaian namanya mutiara-mutiara. Nah, ini Maulid Al-Habsyi ini itu juga sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain, beliau itu mendiktekan. Tahu dikte? Nabawi tahu dikte? Jadi ada orang cuma membaca, Nabawi menulis. Nah, itu namanya didiktekan. Nah, jadi itu didiktekan kepada anak beliau. Dibaca maulid itu. Ya, dibaca maulid, anak beliau yang menulis. Ditulis sampai beberapa pasal, sampai beberapa bab, beliau pun selesai dan membaca. Anak beliau membaca dan mendengar, dan disitulah beliau membuat maulid itu. Dan beberapa hari lagi beliau lagi meneruskan sampai kepada selesai doa itu. Han coba. Jadi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, masya Allah, beliau ini karamat beliau sangat-sangat banyak sekali. Dan beliau itu berdoa pada waktu beliau ke kota Mekah, dan beliau pas di Ka'bah, beliau meminta kepada Allah, "Ya Allah, sampaikan ilmuku itu ke seluruh dunia. Sampaikan ilmuku itu ke seluruh dunia." Itu doanya Habib Ali. Dan alhamdulillah ilmu beliau itu sampai ke manapun. Sampai ke Afrika, yang kita tidak bayangkan bahwa Maulid Al-Habsyi itu sampai ke Afrika sana, di Kenya itu. Ada Afrika itu ada namanya Kenya. Kota Kenya itu pencintanya maulid.
Kalau bulan Maulid itu Masya Allah mereka itu membaca Maulid Al-Habsyi. Dan coba jam pada saat yang mana kita tidak zaman internet, yang transportasi yang ke Afrika sana jauh sekali, tapi bisa Allah sampaikan di sana. Bukan cuma segitu aja, ke Indonesia pun ke Bontang aja masuk. Maulid Al-Habsyi itu, ya Maulid Simtudorar itu masuk ke kota Bontang dan dibaca. Dan coba keberkahannya itu. Ya, macam-macam keberkahan yang di yang anunya. Jadi yang pertama kali di Habib Ali bin Muhammad bin Husain ini mengadakan peringatan Maulid, itu beliau punya majelis namanya, di nama tempatnya itu namanya Anisa. Jadi majelis Anisa. Nah, majelis Anisa ini majelis yang ada di tempat namanya Anisa. Ya bukan nama cewek ya. Anisa itu tempat nama, tempat kampung, tempat tanah lapang lah nama di situ. Jadi di Anisa itu Habib Ali bersama murid-murid beliau membaca. Dan yang anehnya ini, yang hadir sampai ratusan, dari ujung, dari beliau sampai ke ujung sana itu ratusan, ratusan orang ya. Tapi yang anehnya, dari beliau membacakan sampai ke ujung sana itu mendengar suara beliau. Ini gak pakai mikrofon, zaman dulu itu susah mikrofon, zaman sekarang masih ada. Nah, inilah keberkahan yang dibuat oleh para yang mengarang maulid ini ya. Sehingga disebutkanlah para ulama kita mengatakan kan, inda dzikril aulia tanzilur rahmat, ketika diturunkan akan, ketika kita membaca akan cerita riwayat kehidupan daripada seorang wali, itu Allah turunkan rahmat bukan cuma kepada orang yang membacanya, tapi orang yang mendengarkannya, bukan cuma orang saja, benda-benda yang ada di situ Allah turunkan rahmat. Bukan satu rahmat, tapi beberapa rahmat dan banyak sekali. Ya, ada makanan turun di makanan, ada minuman atau ada air turun ke air. Itu diturunkan rahmat. Nah, sehingga itu kita ceritakan aulia, kita ceritakan para wali-wali Allah. Bagaimana kalau yang kita ceritakan ini adalah pemimpin daripada para wali? Tidak akan ada para wali kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak akan ada pewaris dari Nabi kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aulianya saja kita sebut, kita ceritakan kehidupannya, diturunkan rahmat oleh Allah. Bagaimana kita menyebut bi sayyidil aulia, dengan pemimpin para aulia, yaitu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmat ke buah-buahan, kegantungan tadi. Ya, kalau di Jawa itu mangga ada apel, ada itu yang digantung di Jawa ya. Kalau kita ini masih snack-snack aja aman lah ya, kalau jatuh itu ke kepala aman-aman aja. Ya. Kalau durian kalau digantung Pak Marno nanti bah. Jadi jangan di bawahnya aja ya. Ya kalau bisa cari pengaman sedikit. Nah, itu di Jawa itu buah-buahan, ada teman saya di Malang itu, karena mungkin di tempat sana itu banyak buah-buahan, jadi digantungin buah-buahannya itu, saking banyaknya itu. Nah, ya. Nah, itu jadi itu yang digantung-gantungin itu kalau kita apa namanya, kita yakinkan bahwa itu Allah turunkan rahmat, insya Allah membawa keberkahan untuk diri kita, dalam artian kita makan, mudah-mudahan itu menjadi obat buat kita, menjadi penyembuh buat kita, menjadi penerang hati buat kita, dan berbagai niat. Jadi itu ya, jadi wadah apapun itu diturunkan oleh Allah rahmat ya. Nah, begitu juga dengan tadi ada jeruk, tadi jeruk sambal ya. Jadi nanti kata suami, ini apa Pak? Apa Ibu kok datang dari majelis maulid kok ada bawa apa jeruk sambal? Anu, yang digantung tadi jeruk sambal ya, nanti coba dibuat sambal ya, gimana rasanya ya. Jadi jeruknya itu jeruk maulid ya, jeruk ala maulid. Nah, coba ya, itu ada juga apa namanya, daun salam. Ini daun-daun yang di sini sekitar majelis ya, jeruk yang di sekitar majelis ini yang tumbuh banyak sampai jatuhan itu nggak termakani ya. Jadi dipetik
dikasihkan ya. Itu mungkin masih banyak lagi itu ya. Daun salam juga masih banyak, daun apa namanya? Daun singkong juga masih banyak itu ya, kalau yang mau ambil ambil aja itu ya. Ya. Nah, itu jadi itu ya. Nah, itu Allah turunkan keberkahan ya. Allah turunkan keberkahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ini kita apa namanya, kita berada di dalam satu peringatan Maulid Nabi, maka bersyukurlah Allah turunkan, Allah berikan kemampuan kita, kesempatan buat kita untuk hadir di majelis ini ya, untuk hadir di majelis ini, maka kita selalu bersyukur kepada Allah ya, terima kasih kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan dengan berkat Maulid Nabi Muhammad, dengan apa yang kita niatkan datang ke sini, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan kita doakan ya, doakan mudah-mudahan ashabul khidmah ya, ahlul khidmah yang membantu persiapan ini ya, disebutkan di situ ada satu perkataan, barang siapa yang dia menyiapkan ya, ada satu perkataan itu, barang siapa yang menyiapkan, yang menyiapkan itu apakah tuan rumahnya, atau menyiapkan, yang menyiapkan itu adalah yang membantu-bantu yang dari sini, ahlul khidmah ini itu, kemudian wa jama'a ikhwanan, dan dia mengumpulkan akan teman-temannya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, kemudian wa akhla makanan, dan juga dia mengosongkan akan rumahnya, artinya merapikan perabotan-perabotan rumahnya yang biasanya penuh dengan kursi jati, yang biasanya penuh dengan lemari, yang biasanya penuh dengan apa begitu. Ketika mau diadakan peringatan maulid, dia bereskan, dia bersihkan, dia pinggirkan perabot itu, wa akhla makanan, kemudian dia membaca akan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah itu, apa yang dia dapat, maka Allah pun akan mengumpulkan dia di dalam surga bersama nabiyyin wasiddiqin, bersama para nabi dan para orang yang benar dan para orang yang syuhada. Coba untungnya ya. Ya, itu perkataan daripada dan ada juga perkataan la, seandainya ini ada imam yang mengatakan, seandainya Allah, aku diberikan ya, aku diberikan akan gunung Uhud itu sebagai emas, bentuknya emas, la'anfaq tuha, aku akan nafkahkan semuanya itu untuk peringatan atau untuk membaca maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabal Uhud itu ibu, bapak, itu enggak kita yang biasa kita naik itu, ada yang pernah ke Madinah itu. Itu yang kita bisa, yang biasa kita naik itu bukan Jabal Uhud keseluruhan. Itu cuma dinamakan Jabal Rumah. Jabal Rumah itu adalah tempatnya para pemanah berada di situ. Jabal Uhud itu adalah gunung yang panjang sekali. Ya, yang luas, ya panjang sekali. Coba kalau misalnya kita ke kota Madinah itu Jabal Uhud itu kita lewatin bermenit-menit itu baru sampai ke Uhud itu. Dan coba itu dijadikan emas, kata Imam kalau enggak salah Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan la'anfaq tuha liqira'ati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba imam, orang alim, ulama besar ya, itu sampai punya niat begitu. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Dan itu pun kita tidak bisa bangga juga, kita tidak bisa sombong, oh saya ngadakan maulid, enggak bisa. Ada yang lebih besar daripada kita lagi ya. Nah, oleh sebab itu beruntunglah bagi kita yang Allah berikan kesempatan untuk memperingati maulid, dan berbahagialah bagi orang yang membantu peringatan maulid. Ya, yang saya bilang itu walaupun itu cuma minyak harum saja dibagikan. Yang penting dia niat untuk bersedekah ketika membaca maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah. Jadi mudah-mudahan
kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleha, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur dalam taat kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma